Video ini sengaja kami samarkan lantaran mengandung unsur kekerasan. Dalam video tampak kerumunan massa tengah menghakimi seorang pria yang kedapatan mencuri ponsel genggam. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Raden Imbakusuma, Kemiling, Bandar Lampung. Saat itu, pelaku yang bermodus belanja di sebuah warung ini membawa kabur ponsel milik korbannya. Aksinya yang berhasil dipergoki membuat pelaku tak berkutik saat warga menangkap dan menghakiminya. Beruntung, petugas dari polsek setempat langsung datang dan mengamankan pelaku. Terhadap pelaku inisial H, itu berpura-pura menjadi pembeli setelah buat situasi dengan korban, korban lengah, handphone diambil sama pelaku. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, korban melihat handphone korban disimpan di kantongnya si pelaku. Korban berteriak, warga sekitar ikut mengamankan pelaku berikut barang bukti. Kini atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.